Purwo. Jangan terkumpul. Di sini yang wis kawasan alun-alun Purwokerto. Jadi yang belok kanan gue. Kumpang-kumpang lah ya. Ini. Wah, di dari. Banyak kan toko-toko sudah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih selalu diberi kesehatan, kelancaran untuk menjalankan aktivitas kerjanya. Nah, teman-teman ketemu maning karo nyong nongkrong nampak sih kesehatan hari ini ya. Oke teman-teman, jalan nongkrong maning saya kini harus arah mari Purwokerto. Aku sing wilayah sing wilayah Pati Kraja, Kabupaten Banyumas. Nah, yang mungkin mulai sing kawasan Pasar Pati Kraja. Nah, jalurnya ini sing arah maring Purwokerto atau bisa juga arah maring Karang Lemas ya, Kabupaten Banyumas. Nah, jalur ini sebetulnya waktu itu pernah kegawe videonya, namun karena apa ya, ini gagal lah ya, sebetulnya kesel juga ya, kesel-kesel ngecet, dress, ngomong, kemudian orang jadi kan sup, akhirnya juga orang tergawe, akhirnya nyongke pas kebenaran lewat. Nah, ini memang jalur provinsi, jadi memang makanya soal mobil-mobil gede, terutama truk-truk dan bis biasanya pada lewat jalan ini. Nah, di jalur B memang sering banget lewat itu lagi zaman-zaman ini bolan-bolan jalur ini sebenarnya ini dilewati namun ya walaupun kita sudah lewat dan tapi pelan-pelan jadi hati-hati karena memang kewaspadaan basic utama ya di jalur-jalur provinsi kayak gini kan kudu hati-hati banget ya. Nah, nyong mikir tuh betes sing arah notok atau sing arah bendungan Gerang Serayu. Jadi nyong balik ke lewat ngene, jadi sekalian eksplor jalur ngene. Oke, nyong saya ingin masih kecamatan Pati Kraja, Kabupaten Banyumas. Kecamatan Pati Kraja memang cukup luas, sing nem wilayah Kabupaten Banyumas. Ini jalurnya bagus, namun memang ya beberapa gue nasi di gelombang, tau gue sih ada orang haton di sini tuh jeblok, tau gue sih berbahaya menghilang keseimbangan, gue sih seperti ini. Nah, kayaknya ke jalurnya ke tor, toran sangat luar biasa, kayaknya ke tor jadi, oh teman-teman sih ini langsung arah di barat lewatnya ini juga bisa ya arah maring Banyumas atau arah maring Kebumen itu teman-teman bisa lewatnya ini jadi jalurnya ya iya jalurnya ini terpantau stik dengan beton ya karena bis atau bis karena kenapa yang cukup banter layunya ya karena sudah yang aman panas jadi cepet-cepetan dan menyaut karena memang sangat luar biasa panasnya ya padahal ini kayak mendung awannya cepat panas ya itu ya. Nah untuk suasana jalur kawasan ini kan cukup lengang, cukup sepi ya karena memang mungkin di hari minggu ya di akhir pekan jadi memang pada berlibur. Oke selamat
berlibur baik, mau sing berlibur, mau sing tetap mode ya tetap semangat. Nah, nyamane wis kewajiban ya harus tetap mode. Pokoknya semangat. Apapun yang kita jalani itu harus dengan tenang hati. Orang ini kesel, orang ini kebebar. Mungkin mode, ya lebih baik. Kerjaan apa banyak harus gawe seneng yang kesenyaman. Ya, sing anu kerja apa banyak karena orang gawe seneng ya mesti orang betah ya gue ya. Nah, kembali mana yang vlognya nyong jalan-jalan nyong boleh ngecek beres orang haruan. Nengenenge, mungkin sing lewat jalurnya ya kecepatannya ya mungkin ya cukup tinggi jadi. Kewaspadaan, tingkat kewaspadaan ini diutamakan ya. Soalnya jalurnya juga lurus, ya. Tapi sih gue terlena kadang jalur lurus. Jadi itu alon-alon baik, jalan berungsung. Apapun yang kita jalan berungsung itu berbahaya. Jadi jalannya santai, menikmati perjalanan. Dan jangan lupa nomor satu, berdoa sebelum perjalanan. Ya gue. Kita selamat sampai tuh dan ini cukup terapa hati masih besar. Oke teman-teman, sedalaman ini harus melebur ke kawasan kecamatan Purwokerto Barat. Jadi konyong ya jalur ya melebur ini jalur apa jalan Gerindia, jalan Gerindia sing arah-arah mari sok maraja. Nah ini seperti ini suasananya nih dalam ini cukup bagus dan gue mantap banget mungkin memang madan berkabut ya kok ngawan udah biasanya harus ngawan sih keras panas banget jadi kita harus tetap jaga kesehatan fisik kita ya. Karena kan belakangnya anak rest area ini hotel terus daya karena jauh ada pusat jauh ada yang lebih besar ini biasanya pelan-pelan 100 meter lagi hotel Tanjung Mas sekarang lagi memangnya harus lebih wilayah Tanjung Purwokerto Barat Gelora di rumah aja dulu anak baik ya. Nah teman-teman ini orang kene ketemu perempatan, perempatan piye? Nyong ambil sing, lurus. Jadi lurus mau tembusannya sih, naik orang sana halus-halus. Suasana kan ini cukup ramai teman-teman. Ini perempatan Tanjung Purwokerto. Purwokerto deh. Mana-mana bus Bandung, arah Bandung. Wah ternyata wis jam sama teman-teman. Awan. Peter ya, sepe. Berjemur sepela lah ya. Lampu ini hijau sekarang
kita mulai jalan mana? Jalur GK ini tembusannya arah paling atas jalur Purwokerto ya, jadi dari perempatan Tanjung ini paling luar ke arah paling di Purwokerto. Jadi suasana Purwokerto di pagi ini dari ini cukup terang ya. Walaupun mau esok memang rada-rada kabut ya, ada kabut. Namun biasanya ini pada malam biasanya mulai panas. Jalur ini tuh sangat lebar banget ya. Lebar banget, sudah boleh harus main Purwokerto ya. Beramanan sih ya, apa ya, Tanjung Nirwana. Tanjung Nirwana. Tanjung Purwokerto. Di sini yang wis kawasan alun-alun Purwokerto. Jadi yang belok kanan wae. Kembang-kembang lah ya. Ini guys suasana alun-alun Purwokerto di hari Minggu ini cukup sepi ya. Karena memang ya dilarang berkerumun juga. Nah, untuk belok kanan itu rolling. Jadi yang ambil di kiri. Jadi tutup Car Free Day. Sing arep malam hari nyetan. Jadi sekarang wis nang kawasan Kota Purwokerto arah Pemkab. Jadi kita teruskan ini masih cukup lagi. Masih terus kayak video maning ya, sebetulnya jalur gampang teman-teman ya, jadi harus misal orang arti orang kuden ya, anda ke bisa tungeneh ya atau perbusan-perbusan jalur ya, ya karena memang beberapa jalur wilayah Kota Purwokerto kan dioper kuden, terutama jalan jalan ini dari yang antar wajah yang harus
alun-alun sing maringetan ke dalam satu foto arah maring pasar Wage. Oke teman-teman, pokoknya terima kasih sing wis ngikutin vlog Genyong dari Rangi Layak Patik Raja Pekan Purwokerto ngene. Aja kelalen like, komen, karo subscribe, di share. Oke sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.